ayat ke-210. Bismillahirrahmanirrahim. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ini hal bani hal yang zuruna illa ayat yang mulad Allahu fi zulalim min al-ghamam. Ini ayat ni adalah berkenaan dengan hari di pada mahsyar. Ini cerita di pada mahsyar. Hal yang zuru. Tidaklah mereka tu menunggu di pada mahsyar itu illa ayat yang Allah, melainkan akan datang kepada mereka Allah Taala. Datang pada mereka Allah Ta'ala. Sini ini datang pada mereka Allah Ta'ala ni tafsir Ibn Kathir. Wallahu'alam lah Allah Ta'ala tu datang macam mana, dan itu dengan sifat dia lah, dengan kesesuaian dia lah. Nak kata berjalan kaki ke apa tu, semua tak betul. Wallahu'alam lah macam mana dia datang tu. Fi dhulalim minal ghamam, duduk dalam awan tebal, dalam asap awan tu datang Allah Taala wal malaikat dan para malaikat. Ayat lainnya pula, tidaklah mereka menunggu tu, mereka tengah menunggu di pada masa tu, mereka pecah belah kata tu keluar berkumpulan malaikat dalam asap putih. Asap putih keluar tu, malaikat keluar. Nah, ada juga tafsir yang mengatakan ayat ni ialah hal yadhuruna illa an yatiyamullah. Tidaklah mereka menunggu, mereka akan datang kepada mereka itu azab Allah. Azab Allah. Itu orang lain lah, orang mufassir lain lah tafsirnya. Fi dhulalin, dalam naungan fil minal ghamam, daripada naungan awan. Wal malaikah, yang daripada tu ada malaikat dalam azab api neraka tu, azab tu datang malaikat. Wa qudiyal amr, dan dibuat keputusan seadil-adilnya kepada manusia yang daripada mahsyar. Kerana wa ilallahi turja'ul umur, kerana dan kepada Allah Ta'ala lah kembalian segala urusan, iaitu segala urusan kita, amalan soleh kita ataupun amalan jahat kita di dunia, dan kita sendirinya akan kembali jumpa Allah Ta'ala. Jadi siapa-siapa yang lupa tentang perjumpaan dengan Allah Ta'ala, inilah yang ada masalah besar di akhirat kelak. Saya tak berani nak tafsir banyak ni ayat ni begini. Tafsir setakat tu ya. Takut lari kefahaman eh. Yang sebelum ni kan, yang satu yang merangkak, melaju semua. Ah, tu sebelum.
Itu masalah kebangkitan. Hari kebangkitan lain. Ini di padang mahsyar. Dia begini, lebih kurang lah. Agak cakap lebih kurang atau agak je lah ni. Nah. Iaitu dibangkit ni tempat gelap gelita. Masa dibangkit tu, serentak macam kita ni beranak ni seorang, seorang, seorang. Tak? Ni mati ni serentak, hidup tu serentak sekaligus semua sekali. Semua sekali. Dengan malaikat, dengan jinnya, dengan manusianya. Dibangkit serentak sekaligus. Setengah pula kata, malaikat dibangkit dulu. Jadi sekali yang kedua tu, malaikat dibangkit dulu. Setengah kata gitu. Dan tiupkan ke sekali yang ketiga, barulah dibangkit manusia dengan jin. Nah, setengah kata gitulah. Tapi kita ambil umumnya ialah, bila ditiup sekali yang kedua tu, dibangkit semua sekali. Dan masa kebangkitan tu, manusia ni duduk dalam telanjang. Semua dalam telanjang. Tak ada bawa apa-apa. Tak ada bekal, tak ada apa baju tak pakai, tak ada bekalan. Seperti mana dia beranak, seperti itulah dia balik jumpa Tuhan. Jadi, siapa-siapa yang beramal soleh dan yang beramal soleh, yang selalu berkorban, korban bulan haji akan dapat kenderaan. Dapat kenderaan. Di mana kenderaan tu? Di atas iman dia lah, di atas iman dia. Dia markah ni gini, markah ni saya nak ulang balik, nak urai balik oleh dia kerana ditanya ni. Kita semua ni semayang serta belaka, supa belaka. Macam satu orang dalam satu saf semayang dalam masjid tu. Sekaligus saja imam kata Allahu Akbar, kita rokok. Allahu Akbar, kita tidak sekaligus belaka. Lepas tu beri salam, assalamualaikum, habis. Misalnya. Jadi kira-kiranya satu markah je lah. Bukan? Dah semua ada buat serupa belaka, serentak belaka. Agak-agaknya serupa lah markah pahala tu. Baik. Pahala diberi ni tak serupa. Kalau baca sama perbuatan serupa belaka, pahala diberi tak serupa. Pahala diberi berdasar pada iman dia tu pula. Iman dia makin teguh, pahala makin banyak pula. Ni. Ini yang kita tak belajar ni. Kita tak tahu bahawasanya. Kita tak ingat ya, kita baca, kita semayang. Kalau siapa dia semayang boleh 100 markah, kita pun akan boleh 100 markah. Nak contohlah tak? Pasal kita buat dah cukup dah, maknanya kita akan dapat 100 markah juga lah. Itu bagi orang biasa. Orang yang iman dia makin diuji, makin diuji, makin kuat, makin kuat. Kerana ilmu kefahaman Quran ni dia sudah ada, ilmu kefahaman hadis sudah ada, dan tauhid dia betul, dan sebab agama dia lah sebagainya tu. Pahala yang diberi pada mereka tu berganda-ganda daripada orang awam. Faham kan? Berdasar pada iman dia. Kalau iman dia 100%, pahala dia 100%. Beriman kawan ni 150%, maka pahala dia lebih. Ini iman dia 200%, pahala dia lebih lagi. Kita baik. Balik pada cerita tadi, bila dibangkit daripada mahsyar, semua serentak dibangkit dalam keadaan gelap gelita. Tak ada lampu, tak ada apalah, tak ada matahari lah kalau kita nak perginya kalau dalam kawasan mahsyar yang ada ia ceruk. Awak cuba bayangkan kalau kita di Malaysia ni 20 batu tu nampak lagi ya. Cahaya, kalau di laut tu 20 batu nampak lagi. Cahaya berkelip-kelip. Maka kalau kita ada atas boat tu, kita akan tuju pada cahaya tu lah. Ya, mestilah benda ni dipulang. Ataupun mesti cahaya tu daripada kapal. Contohnya lah, 20 batu, 30 batu, 40 batu nampak lagi. Awak cuba bayangkan, tempat awak duduk ni gelap, cahaya yang awak nak tengok tu tak ada, tak nampak. Jauh. Tak. Jauh nak. Maka dibangkit dalam kedak gelita, siapa-siapa yang buta Quran ni akan buta dia dibangkit di padang mahsyar, buta. Adalah Quran, kami masa di dunia dulu celik, kenapa kami dibangkitkan buta? Iaitu isi kandung Quran ni kita sombong nak belajar. Sombong nak belajar, maka dibutakan mata. Dibutakan ni, jadi
mereka ni berjalan. Ada yang berjalan, ada naik kenderaan. Mana-mana yang naik kenderaan apa semua tu, nasib baik dia lah, akan pergi sampai cepat lah. Nah, ada yang ni, contoh saya beritahu ni, ni jet eksekutif. Yang guna jet punya. Yang ni punya, yang jet ni pula boleh muat 10 orang. Ini jet ni boleh muat 5 orang. Yang ni muat seorang. Yang ni jet eksekutif juga, cuma dia pakai kipas yang ni. Slow sikit. Kemudian yang ni pula, dia pakai helikopter yang ni. Tuan sila naik. Nak pergi ke mahsyar di padang. Tuan naik. Ni helikopter, ni helikopter sampai lah. Tak ada yang jenis terbang lah. Ni saya beri contoh ni. Nah, mau kata di akhirat esok ada kapal terbang. Tidak begitu. Ni saya beri contoh ni, kenderaan. Lepas tu, orang yang naik Mercedes, naik Rolls Royce. Ya. Naik Rolls Royce dulu. Lepas tu naik Rolls Royce, naik Mercedes 1000. Naik Mercedes 500. Naik Mercedes 350. 240. 190. Gitulah. Lepas tu Honda Accord. Sebagainya. Turun. Sampailah kancir contohnya. Lepas kancir tu, motosikal lah. Tuan lagi main naik motosikal kita. Lepas tu naik basikal. Ni tuan naik main basikal. Last kali tak ada belakang kenderaan tu jalan kaki. Jalan kaki tu dalam keadaan buta, dalam keadaan gelap. Buta dah sekali gelap pula. Maka mereka halau. Halau. Ni kono. Jalan-jalan kono. Kono. Gitu. Halau. Jalan kaki. Awak cuba berjalan kaki ni tak tahulah berapa jauh baru nampak cahaya. Tu tak sampai kan? Jadi ada yang berjalan kaki, ada yang tak boleh berjalan, yang mengangkat. Ada yang mengesok, tahu mengesok ni? Budak mengesok tu. Ada yang menyulur dengan dada. Ni agak dia tarik tu. Ada yang berjalan dengan muka. Semua kena pergi belakang. Jadi, perbicaraan tu nanti yang last tu hari. Dia jalan dengan muka tu hari. Awak cuba bayang kalau 20 batu menyulur gini pun satu masalah dah. Dalam keadaan telanjang tu. Sejuk panas tu, tak tahu saya cerita lah tu. Ada kawan saya, dia kata, saya bermimpi, dia kata. Satu malam, saya rasa hari kebangkitan, dia kata. Di mana manusia sedang meraung-raung. Awak macam mana? Saya dalam keadaan gelap, tak nampak dia. Bunyi suara dalam keadaan meraung-raung. Saya pun tanya dia, awak nak tahu ke mana mimpi awak ni? Dia kata, nak tahu lah, itu nak tahu. Saya kata, awak ni, berdasar pada mimpi awak ni, itu pada masa awak dalam keadaan gelap ni, awak ni nak masuk neraka. Pasal orang beriman dia juga, dia ada spotlight. Daripada lampu yang daripada air semayang dia lah. Dia ceruk. Dia ada spotlight. Dia ada, kita akan belajar surah ni. Dalam surah Al-Hadid kata silap ni. Di mana orang-orang yang tak ada cahaya ni kata, nanti dulu nak tumpah cahaya tu, nak tumpah cahaya. Gelap kan? Sampai orang yang beriman tu pergi, tinggal yang lain tu gelap gelita lah kot. Nak tumpang cahaya. Jadi, yang kawan ni kata, awak ni pesen ni, isyarat ni, pesen awak dibangkit daripada mahsyar dalam keadaan gelap gelita begini. Awak, maksudnya ialah awak ni nak masuk neraka. Apa dosa awak buat, saya tanya. Oh, dia kata saya baca wirid banyak, gini. Awak buat tak ni. Dia pun beritahu gini. Kemudian saya tanya, maka dia ni lah satu orang yang sahih orang dengan guna ayat kursi. Ya. Dia tanya, awak belajar dengan siapa? Dia kata, belajar dengan tu guru nama sekian. Saya kenal tu guru tu. Mati dah lah kau. Ya, tapi yang tu tak mati lagi. Dia mimpi tu. Dia guna ayat kursi, dia baca, dia wajahkan, dia kosak atas hati. Di masa dia baca ayat kursi tu, dia beli ambil satu jenis benda, dia tikam. Baca ayat kursi. Baca ayat Quran. Dengan sebut nama. Itu sahih dia panggil. Sahih itu syirik pada Allah. Itu tanda dia. Ya, sekarang ni kata saya belajar dengan internet apa-apa. Tak apalah. Jadi yang kita nak kena tahunya ialah dibangkit daripada masyarakat yang keadaan gelap gelita ni ialah bagi orang yang engkar tauhid. Engkar Quran. Dan ada orang yang beriman akan celaka. Semua kita ni akan jumpa Allah Ta'ala, perbicaraan ni seorang sama seorang.
awak cuba bayangnya, awak tak ada benda apa-apa, file tak ada, lawyer tak ada, telanjang bogel. Depan Tuhan, cara seorang sama seorang. Awak nak jawab apa? Awak nak bohong lagi? Tak boleh bohong dah. Kulit kita berkata-kata surah Yasin. Kulit kita berkata-kata. Anggota kita berkata-kata. Tanah tempat kita pijak berkata-kata. Jadi saksi belaka atas apa amalan jahat, amalan molek yang kita buat. Mata penglihatan jadi makhluk juga. Semua sekali ini akan jadi mendakwa Tuhan dia. Tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, surah Yasin. Surah Hamim, dalam surah Hamim itu kulit jadi saksi. Nah, jadi waqdiyal amr, dibuat keputusan dengan adilnya. Ini wal malaika fi zulalatin minal ghamam ni, duduk dalam naungan asap tu. Dalam asap, dalam awan bermelekat. Dalam surah Zumar pula, wataral malaika, dan kamu akan dapat, kalau kamu dapat tengok melekat-melekat, hafina min haulil arsh, yang mengelilingi arsh, tawaf keliling arsh. Masa belum cara tu, belum cara tu, mereka tutup wataral malaika, ayat akhir surah Zumar, wataral malaika, kamu akan tengok melekat-melekat, hafina min haulil arsh, mengelilingi tawaf keliling arsh, yusabbihuna, dia memuji Tuhan, memuji, menyucikan Tuhan. Apa dia maksud menyuci? Ya Allah, ya Tuhanku, ya orang Hindu duduk sembah berhala tu, kamu tidak begitu Tuhan, kamu tidak begitu. Orang Kristian duduk puja Nabi Isa tu, kamu tidak begitu Tuhan, Tuhan ada. Orang Islam duduk puja Nabi Muhammad, Nabi Salam, Nabi Muhammad tu tidak begitu Tuhan. Menyucikan Allah. Kamu tidak begitu, kamu suci Tuhan. Kamu mereka daripada syirik yang mereka buat. Tuhan ada. Mana siapa yang baca subhanallah dia buat syirik, itu dia mempersenda pada Allah pula lagi. Apa tu? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kemudian memuji Tuhan. Memuji dengan Tuhan. Wa qudiyal amr, dan dibuat keputusan seadil-adil kepada masyarakat. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikata kepada semua makhluk masa itu, kata alhamdulillah, pujian itu milik Allah, Rabb pencipta pemelihara segala alam. Itu lebih kurang maksud daripada ayat ini. Baik, kalau tak percaya juga, ayat berikutnya, sal bani Israel, kamu tanyalah orang bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinatin, berapa banyakkah kami datangkan kepada mereka dalil-dalil bukti yang jelas nyata daripada kami. Contohnya kita kata tukar Nabi Musa. Kalau tanya orang Israel, orang Yahudi akan kata betul. Tukar Nabi Musa, tangan Nabi Musa dia celup dalam kliat bawah tiak ni keluar jadi ceroh. Tukar Nabi Musa belah laut, ketuk batu keluar air, boleh dapat makanan mana salwa. Salbani Israel, kamu tanya entah berapa banyakkah anugerah-anugerah, dalil-dalil bukti, anugerah yang kami beri kepada mereka daripada dalil bukti kami yang jelas nyata. Wa man yubaddil, maka siapa-siapa yang menukar nikmat Allah, nikmat yang Allah telah beri kepada dia, min ba'di ma ja'athu, setelah datang kepada mereka Quran, keterangan sudah datang, nikmatnya ialah nikmat dia tu menjadi satu orang Islam, dapat hidayah, datang kepada dia ayat-ayat Allah Quran, dia engkar juga, dia tukar ayat Quran tu, dia tukar maksud ayat Quran dia tukar, atau dia engkar pada ayat Quran. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya azab Allah Taala, iqab tu azab Allah Taala tu amat teruk sekali, akan diberi kepada siapa-siapa yang engkar kepada, mengesa pada Allah. Baik, orang-orang kafir ni
diberi kelebihan di dunia. Orang Islam ni kira-kira nama dua. Maka orang-orang kafir selalu mempersendakan Islam kerana Islam tu jenis macam orang Islam ni jenis bodoh sikit, jenis tamaduk kurang lah, macam-macam dia ada hina. Jadi dulu orang kafir terima Islam kerana kehebatan orang Islam. Tapi sekarang ni orang kafir menghina orang Islam. Ini ayatnya. Zuyyina lilladzina kafaru, telah menghiasi, telah diberi perhiasan, telah menghiasi, telah dipandang elok. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir itu, alhayatud dunya, kehidupan dunia ni. Siapa-siapa yang ekal tauhid ni, kehidupan dunia dia tu jadi elok. Berebut-rebut pada dunia. Wa yasqaruna minal ladzina amanu, dan mereka mempersenda-sendakan kepada orang-orang yang beriman. Mempersenda-sendakan. Ala kamu siapa? Masa saya belajar dulu, siapa dia belajar agama ni, itu mana tak boleh kerja. Siapa belajar agama tak boleh kerja. Mana tak ada kelas, kena belajar sekolah putih gitu. Jadi saya termasuk belajar Inggerisnya juga. Mempersenda-sendakan. Orang Islam sendiri pun mempersenda. Orang yang engkar pada mengesa pada Allah Ta'ala ni, kafaru sini orang yang engkar, maka kehidupan dunia ini dia pandang baik sambil dengan kekayaan yang melempah-lempah. Wa yasqaruna minal ladzina amanu, dan mereka mempersenda-sendakan kepada orang-orang yang beriman. Wal ladzina taqaw, Allah Ta'ala mencela. Allah mencela. Allah Ta'ala mencela orang-orang yang tidak terpengaruh dengan kehebatan dunia kerana mereka tahu di akhirat itu lebih baik. Maka siapa-siapa yang tidak terpengaruh dengan kehebatan dunia, bukan dia tak guna, bukan dia ni sampai satu peringkat setengah-setengah tu, tak nak guna kereta, tak nak guna TV, tak nak naik kapal terbang, bawa motosikal je, naik basikal je, contohlah. Itu tak betul gitu. Nabi SAW tu, kuda dia tu yang paling canggih sekali. Unta dia tu jalan sendiri, tak payah pandu, tak payah siapa dia pandu. Maknanya kalau zaman kita ni, Nabi tu pakai Rolls Royce kan. Kuda-kuda isteri tu, isteri-isteri dia, kuda unta tu yang canggih belakang. Isteri-isteri dia tu. Kita je tu kata, Nabi lah naik unta. Unta yang paling canggih sekali waktu tu. Cuba bayang. Jadi antara unta yang paling canggihnya masa tunya ialah unta Abu Jahal. Unta Abu Jahal, masa Abu Jahal mati di Perang Badar tu, unta dia tu dimiliki, dimiliki oleh Nabi lah. Dan unta tu disembelih masa perjanjian Hudaybiyah. Masa Nabi cukur kerana tak jadi buat umrah. Disembelih unta tu. Unta Abu Jahal tu. Unta yang canggih tu dia sembelih. Buat korban. Mana Nabi tak peduli. Mana ini binatang je. Walladzina taqaw, dan orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Fawqahum yaumal qiyamah, mengatasi mereka di akhirat kelak. Mengatasi orang-orang kafir ni. Pasal orang kafir tu dan neraka, orang beriman dalam syurga. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah Ta'ala boleh memberi rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki tanpa hisab, tanpa buat kira. Mana siapa yang masuk dalam syurga tu, rezeki yang dia boleh tu tak terkira. Tak terkira. Wa munzirin, dan orang-orang yang memberi peringatan dan memberi peringatan. Tertinggal ayat. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia sekarang ni, dunia, seluruh dunia ni ada lebih kurang 7,000, 8,000 juta ni. Kana an-nas adalah manusia yang itu asalnya ialah satu umat saja.
satu umat saja, iaitu anak cucu daripada orang-orang yang tua kapal bersama dengan Nabi Nuh. Orang Islam semua sekali. Kita ni asalnya dua kali Islam. Pertama sekali keturunannya daripada Nabi Adam. Nabi Adam bermula sekali Islam laku. Kemudian anak cucu dia tu sampai ke zaman Nabi Nuh tu sesat dah. Puja tak wali dah. Lima orang tak wali. Nanti kalau kita belajar surah Nuh, kita akan jumpa lah. Mereka ni puja lima orang tak wali. Yang dibuat berhala tak wali tadi. Kemudian di doa, di bala-bala datang, banjir seluruh dunia. Orang yang naik kapal sana, setengah riwayat kata 83 orang, setengah kata 40. Setengah kata 83 orang yang naik kapal, semua tu Islam bakal. Mana kita ni adalah anak cucu keturunan orang-orang yang turun kapal, semua sekali Islam. Kana nasu ummatan wahidah, adalah manusia semua sekali itu adalah umat yang satu saja, mentauhid pada Allah dulu masa asal turun. Sesat ni kemudian. Lepas pada turun kapal baru sesat. Anak cucu tu sesat. Bukan yang turun tu sesat, anak dia, cucu dia, cicit dia. Anak Nabi Adam tu sudah bunuh orang dah. Nabi Adam buat di syurga. Siti Hawa buat di syurga. Anaknya beranak di dunia, bunuh orang dah. Anak Nabi yang dibuat di syurga. Nabi Adam ni tak payah kita kata nak bawa Quran ke dia ke apa ke, tak payah. Dia bercakap dengan Tuhan sendiri, dia bercakap malaikat sendiri, dia duduk dalam syurga dah. Apa kelebihan dalam syurga dia boleh cerita satu-satu pada anak dia. Anak dia sudah bunuh orang dah juga. Iaitu bunuh adik beradik dia. Habis yang kobe tu kan. Kita. Jadi kana nasu ummatan wahidah. Adalah manusia itu satu umat yang satu saja, iaitu semua sekali mengesa kepada Allah. Faba'athallahu min nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka oleh kerana selepas keturunan-keturunan ni, keturunan-keturunan ni mula dia start dengan asal berdasar pada surahnya, start dengan tak semayang, start situ. Tak semayang. Kemudian mengikut hawa nafsu. Ni amalan ni kita rasa boleh pahala ni. Dia start itu. Iaitu mula-mula tak semayang. Yang kedua buat bid'ah. Lepas bid'ah tu buat syirik lah. Buat syirik lah. Bid'ah tu sendiri syirik dah. Tapi dia mula buat syirik yang mengekar pada Allah pula. Maka oleh kerana mereka ni sudah mula kufur, faba'athallahun nabiyyin, maka Allah Ta'ala membangkitkan para-para nabi. Tujuannya mubasyiri, supaya memberi berita gembira kepada siapa-siapa yang menerima tauhid, mengesa pada Allah Ta'ala. Wa munzirin, dan akan beri ancaman kepada siapa-siapa yang kata boleh Tuhan ni minta, boleh minta tolong dengan perantaraan. Pakai broker juga. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan diturunkan bersama dengan mereka itu kitab, berbagai-bagai kitab lah dulu-dulu pun. Maksudlah kita bil haqq, supaya tunjuk kebenaran. Apa dia tunjuk kepada dengan kebenaran situ? Ialah supaya tunjuk kepada dengan kebenaran, mana tunjuk kebenaran. Kebenaran apa? Bahwasanya Allah Ta'ala lah yang mencipta segala sesuatu. Allah Ta'ala lah yang patut, hanya dia saja yang dipuja. Bil haqq, ke mana dia? Untuk menzahirkan kebenaran, Allah Ta'ala pencipta. Oleh sebab itu, hendaklah puja kepada dia saja. Liyahkuma, supaya membuat kehakiman bainan nas, di antara manusia. Fi makhtalafu fi, terhadap apa yang mereka berselisih. Ni kata ni, Tok Guru ni kata, selawat sifat boleh. Puan-puan Ahli Sunnah kata selawat syifat ni syirik pada Allah. Selisih kan tak? Selisih kan? Jadi apa yang diselisih? Supaya buat kehakiman di antara manusia. Fi makhtalafu fi, terhadap apa yang mereka selisih. Orang Kristian kata boleh minta doa melalui perantaraan Nabi Isa. Orang Buddha kata boleh minta perantaraan melalui perantaraan Tokcarya melalui Buddha dia. Buddha kepada Allah. Orang Hindu pula kata melalui Tok Sami dia beritahu pada Dewa dia
dewa dia beritahu pada Tuhan Allah.